Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, saya salam sejahtera selalu ya. Ketemu dengan channel Ali Sutrisno. Yang belum subscribe silahkan subscribe tombol Ali Sutrisno. Jangan lupa pencet lonceng biar nggak ketinggalan video terbaru dari Ali Sutrisno. Oke sahabat, kita buat surit ada cara memasaknya ya. Sebelum dimasak kita cuci, terus kita belah, udah itu baru kita masak. Itu kita rebus itu dengan airnya ibarat 4 gelas jadi 2 gelas ya, jadi separuhnya cara melihat. Jadi itu kita tunggu mendidihnya ya kan, biar mendidih sampai separuhnya airnya. Oke sahabat, buah zahirat adalah sebagai sumber antioksidan, kemampuan melawan kanker, mendukung kesuburan atau promil, mengatur tekanan darah tinggi, menekan kadar kolesterol, menjaga berat badan, baik untuk penderita diabetes, melindungi fungsi jantung, meningkatkan sistem imun, dapat mencegah batu ginjal, dan masih banyak lagi ya. Dan ini sahabat, jadi kita rebus dulu, kita tengok-tengok masih dapat separuh enggak, dan warnanya kayak gini ya, bisa dilihat dengan jelas. Daripada kita adalah untuk merebusnya ya. Oke, jadi itu tunggu sampai separuhnya. Oke sahabat, udah itu kita matiin kompornya, baru kita ademin dikit ya, jangan terlalu panas. Kalau terlalu panas kita minumnya kurang mantap, jadi harus anget-anget biar enak diminum dan seger, harum dan manis kayak gula aren ya. Ini sahabat, kita tuang biar 2 gelas ini jadi 2 gelas kita tuang ya. Jadi ini warnanya kayak teh ya, dan harum. Kalau mau manis lagi ditambah dengan madu ya, sesendok madu. Oke, siap diminum, sampai nyoba, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.